بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه بارك وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini 7 Safar 1442 Hijriah bersamaan 23 September 2020, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita sama-sama sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis baginda sebagai Rawdatun min riyadil jannah, satu taman di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dikurniakan kepada kita dalam majlis ilmu ini rahmah dan barakah yang dibawa turun oleh para malaikat atas titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikurniakan kepada kita sakinah, yakni ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala sebaik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, mengikut takwim syamsi, peredaran bumi mengelilingi matahari selama 365 1/4 hari untuk setahun, maka hari ini 23 September dikenali sebagai equinox, di mana seluruh bumi akan melalui tempoh waktu siang dan malam yang sama, iaitu selama 12 jam. Dan bagi mereka yang berada di hemisfera utara, selepas ini mereka akan melalui musim luruh, ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai autumn.
Seperti di negara-negara Eropa, di Jepun, Korea, China, di Amerika Utara, mereka akan melalui musim luruh di mana siang semakin pendek dan malam semakin panjang dan cuaca semakin sejuk dari sehari ke sehari. Manakala bagi mereka yang berada di hemisfera selatan seperti di Afrika Selatan, di Argentina, Chile, di Australia dan New Zealand, selepas ini mereka akan melalui musim bunga di mana siang semakin panjang, waktu siang semakin panjang dan waktu malam semakin pendek dan cuaca suhu semakin panas dari sehari ke sehari. Maka tumbuh-tumbuhan akan mula berbunga. Yang itulah yang dikatakan sebagai musim bunga ataupun spring. Adapun kita di Malaysia ini, keadaan tidak banyak berubah, cumanya waktu solat semakin lama semakin awal. Kalau maghrib semakin menuju ke arah jam 7 malam, dan kalau isyak semakin awal dari 8:30 malam. Itulah keadaannya di negara kita. Kenapa kita sebutkan begini perkara tentang masa, tentang iklim, perubahan iklim, perubahan musim? Kerana masa, kerana Allah, masa ini disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di dalam satu surah yang khusus, yang surahnya tidak panjang, tidak seperti mana surah Al-Baqarah, surah Ali Imran yang panjangnya sampai beratus ayat. Surah Al-As ini, surah masa ini akan kita bicarakan insyaAllah pada malam ini, bermula dengan pengenalannya, diikuti dengan hukum tajwid dan terjemahan harfiah serta tafsir dan ulasan, sampailah kepada pedoman dan hukum hakam insyaAllah. Kerana kita menyedari bahawa masa sangat mencemburui kita, hari berlalu tanpa kita sedari, kita semakin menghampiri penghujung tahun 2020, tahun yang penuh dengan pelbagai warna, tahun yang menyaksikan manusia berhadapan dengan suatu wabak yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, di mana Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis baginda bahawa akan timbul satu wabak penyakit. Pada akhir zaman akan timbul satu wabak penyakit yang tidak ada penawarnya. Apakah COVID-19 merupakan wabak itu? Wallahu a'lam. Tetapi apa yang kita lihat sampai kali ini, tiada penawar kepada wabak berbahaya COVID-19 ini. Maka apa yang kita perlu lakukan ialah menjaga keselamatan dan kesihatan diri kita dari semasa ke semasa. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan pengajian kitab At-Tafsirul Munir juzul 30 yang disusun dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Seperti yang saya sebut tadi, kita mula dengan kita pada malam ini akan mula membincangkan isikan dengan surah Al-As ataupun orang dulu sebut surah Wal-As, sama je. Pada muka surat 395, surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 3 ayat. Jadi sebenarnya kita sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, surah Makkiyah ialah surah-surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ke kota Al-Madinatul